Ya. Ya guys. Tumpah. Ini raliganya sakit banget. Halo semuanya, selamat datang di channel Fix ID dimanapun kalian berada menonton video ini. Semoga kalian sehat-sehat aja. Nah, sesuai dengan judulnya, kali ini gue pengen nunjukin atau nge-review kapal baru, yaitu CM Liren, salah satu kapal penjelajah legendaris dari negara Cina, teman-teman ya. Nah, ini kapal sebenarnya enak banget ya, tapi harganya cukup mahal banget. Ya, sekitar 600 ribuan atau 700 ribuan kalau kalian menyelesaikan diskon 90%-nya ya. Nah, itu sekitar 700 ribu ya. Kalau lu beli sama skinnya juga, kan di sini kan ada skinnya juga guys nih. Skin bundlenya ini ya. Jadi kalau ditotalin sekitar 1 jutaan habis ya. Oke, sebelumnya kita pasangin skin dulu. Nah, ini dia skinnya guys. Widih. Mantap banget. Ini skinnya legendaris ya. Nah, kalau kita bisa lihat, ini skinnya itu bisa berubah kayak gini. Keren banget teman-teman ya. Widih, pokoknya mantul lah ya. Nah, di sini coba kita lihat untuk masalah spek dari kapal CN Liren ini, worth it gak sih dibeli dengan ketahanannya 507.000, kecepatan 22,2 knot, manuver 9,1, jarak radar 10, jangkauan sonar 2 ya. Untuk persenjataannya dia bawa 3 kali rudal, ada 2 kali spesial DF11, ada 1 kali YJ12A ya. Nah, terus di sini ada 4 kali meriam Raligan. Ini meriamnya menurut gua OP sih ya, sekitar damage-nya 70-an. Terus ada type 726A, terus ada helikopter 1, tapi kita pakai helikopter yang dari event juga nanti ya. Terus di sini meriam otomatis HPJ, ada air defense di sini 4 5 6 7 8, ada 8 kali air defense ya. Menurut kalian gimana tentang persenjataan dari kapal ini, dan dia tidak punya torpedo, itu kelemahannya ya. Walaupun nggak ada torpedo ya, tetap aja kapal ini OP gitu. Nah, setelah itu langsung aja di sini kita coba tes damage dulu teman-teman ya. Untuk kapal ini worth it nggak sih dibeli? Ya, kita udah masuk dalam gameplaynya. Di sini mari kita tes dulu untuk rudal DF sebelahnya ya. Sebenarnya di sini rudal DF sebelahnya menurut gua enak sih. Tuh. 70 ya damage-nya, 70.000 guys. 70.000 lebih. Tapi nggak tahu ya untuk full damage-nya berapa, tapi yang jelas udah sakit banget itu. 70.000. Tuh, 70.000. Kalau pakai mata bisa nggak sih? Oke, coba ya pakai mata ya. Kalian bisa lihat. Ih, keren. Ada yang udah beli kapalnya, guys. Tuh, animasi dari rudalnya ya. Setelah itu, mari kita coba untuk meriamnya ya. Ini kita coba meriamnya deh. Yamato deh, Yamato deh. Beuh. Keren coy ya, 74.000 guys. Lagi. Tuh, 77.000 teman-teman ya. Lagi. Enggak tahu berapa total damage-nya, tapi kalau nggak salah unlimited sih misilnya ini. Munisinya, sorry. Tuh. 70.000 lagi teman-teman. Sekarang mari kita coba untuk pelontar granat. Nah, pelontar granat ini spesialnya adalah Raligan gitu guys, walaupun dia mirip banget sama pelontar granat yang ada di level 20 epic gitu kan. Ini kita coba ya. Tuh. Gila teman-teman ya. Pelontar granatnya lo Raligan gitu, cok. Baru kali ini loh ada pelontar granat Raligan lo. Listrik-listrik gitu. Damage-nya guys 74.000 ya. Dan mari kita coba combo ya. Gue combo di Yamato coba ya. Gue keluarin semua aja. Beuh, gila kombonya guys. Damage-nya 244 ya. GG sih, GG sih. Tuh. Dua kali combo musuh auto sekarat langsung ke lobby gitu ya. Langsung kita cobain kapal ini di mode online. Oke, kita masuk dalam gameplaynya teman-teman ya. Ini dia kapalnya. Keren sih. GG, skinnya juga keren guys. Wah gila, ini kapal sultan banget teman-temannya. Ini kayaknya harus dikeroyok sih biar mokat. Nah, kita lihat di oke, lawannya ada itapers ya. Nih, kita lihat guys. Tuh. Bentuknya guys. Lihat. Keren ya. Dan untuk masalah top speed-nya 21 knot ya. Nah, ini kita langsung aja barbarin ya. Apakah di sini kita bisa menang?
kalau kita full barbar ya. Cuman ya ini kayaknya harus diganti sih item-itemnya biar tambah OP ya. Ini gue pakai item bawaannya dulu. Item bawaannya cuman rudalnya doang sih. Rudal belak salah. Ini item yang diganti cuma rudal doang. Ini kalau nggak salah pelontar granatnya bisa ngelok kapal selam juga. Kalau nggak salah bisa ya. Wah, jangan bilang bombernya kesini deh. Kira bombernya mau ke gua cok. Oke, gue pengen ngelok kapal Uhio-nya. Kayaknya kapal Uhio-nya keburu mati deh. Oke guys. Weh, apa ini cok? Wow, wah, akbar ya Allah. Nggak lihat. Wah, terlalu maju guys, sumpah gue terlalu maju. Wah, rata guys, rata. Wah, rata gue. Ya Allah, dikeroyok dong. Mampus. Mundur, mundur, mundur. Masih bisa bertahan. Ya Allah. Bangke lah. Allah Akbar. Ma! Terlalu maju gue, sumpah. Sakit banget, sakit banget. Sakit banget ya. Maju banget gua. Terlalu maju sih. Ah. Ya udahlah, di sini coba kita main mode deathmatch aja ya. Sumpah, walaupun kapalnya mahal tetap aja moka kalau dikeroyok teman-teman ya. Enggak ada cerita kapal mahal enggak moka gitu. Tapi masalahnya gua juga. Mana deh? Bombernya mana, guys? Mana cak bombernya cak? Ya Allah. Oke oke. Musuhnya di sana ya. Ya pokoknya kalau pakai kapal ini sih harus hati-hati banget ya. Karena gampang dikeroyok coy. Kapal Sultan auto dikeroyok mode online guys. Tapi damage-nya sih GG sih guys. GG sih damage-nya guys. Kalau by one sih kayaknya masih bisa menang kita guys. Otomatis kita ya. Wah ini mati. Mantap guys. GG enggak tuh teman-teman ya. GG enggak tuh. Coba map lagi. Yang bahaya nih kapal induk guys, sumpah. Kapal induk tuh resek banget, cok. Tapi enak sih dipakai grinding kapal induk. Itu bomber 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 bomber. Makan itu ya bombernya ya, enggak berkutik gue buat lo ya. Ya Allah, gimana sih? Lancar lah guys. Asem lah. Enggak di mode deathmatch, enggak di mode online, tetap aja musuhnya lo ngelok gue mulu gitu. Ayolah bro, kasihlah kerjasamanya minimal menang gitu biar penonton itu tidak mengecewa ke, apa penonton gak, biar penonton nggak kecewa. Ah sorry sorry, sorry. Kita coba yang dia ya. Kapal lapar penunggu ya dia ya. Ya guys, sumpah ini raliganya sakit banget. Buh, itu dia guys. Goret kok. Wah, sumpah sakit banget. Ya Allah, rame banget. Banyak banget cok itu CC ikut apa sih? Wah itu Goreskov guys. Wah mau nggak mau garuk gue bantai Goreskov nih cok. Masa kalah sih teman-temannya? Kamu lah, kamu lah, kamu lah.
Bomok, bomok, bomok. Let's go, let's go, let's go. Wah, sumpah masa kalah lagi sih. Aduh. Kapal induknya sakit juga gitu. Mata juga. Oke, mantap. Kita tepam rudal sama meriam. Iya guys ya. Kau. Gak bisa, gak bisa, gak bisa. Gak semudah itu lo ngalahin gua. Masih bisa bertahan lo kapal induknya Leo. Mati kok ya, mampus kok ya, mokat kok ya, welcome to lobby pokoknya. Waduh. Oh masih ada. Lihat dulu lah. Wah sumpah itu kayaknya enaknya pakai kapal cepet deh kalau main mode ini ya. Karena kalau lu pakai kapal-kapal lelet ya gini kita ketinggalan poin guys. Tuh udahlah sakit-sakit lagi motornya. Tunggu kok ya, tunggu kok ya. Tunggu kok, tunggu kok. Gue kira gue gak bisa bantai lu. Nice. Sumpah kalah guys. Gila, 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 gila. Ah. Oke, itu aja video kali ini tentang review singkat CN Liren. Ya, menurut kalian gimana kapal ini worth it gak sih untuk dibeli? Ya, kalau pendapat gua sih, kalau lu punya duit ya silahkan dibeli gitu kan. Kalau nggak punya ya bersabar aja. Tulis di kolom komentar pendapat kalian. Sampai jumpa di next video. Dadah.